Janganlah sembunyi lagi. Saya tahu kamu di mana. Keluarlah cepat. Kawan-kawan semua, terima kasih kerana menyediakan sarapan dan bunga untuk saya. Puteri, awak janji nak buat kami bersiap-siap. Awak mesti tepati janji awak. Baiklah, mari kita semua pergi ke zoo. Zoo tu ialah tempat di mana terdapat banyak binatang-binatang. Tapi ingat, jangan bagi tahu nenek kebayan. Kalau tidak, dia akan kurung saya nanti. Kami janji tak bagi tahu dia. Percayalah cakap kami ini. Bagus. Mari kita pergi ke zoo sekarang. Mari, mari semua. Yeay! Yeay! Nak pergi zoo! Yeay! Yeay! Nak pergi zoo! Binatang dalam bahasa Inggeris ialah animal. A-N-I-M-A-L. Animal. Zoo dalam bahasa Inggeris sama juga. Z-O-O. Zoo. Faham tak? Kami faham. Binatang dalam bahasa Inggeris animal. Zoo dalam bahasa Inggeris ialah zoo. Bagus. Sekarang mari kita semua masuk ke dalam. Tempat ini ialah zoo. Di sinilah binatang-binatang dipelihara. Terdapat pelbagai jenis binatang di zoo. Dia ialah penjaga zoo. Dia menjaga semua binatang di dalam zoo. Dia memandikan dan memberi makanan kepada semua binatang. Kita tidak boleh memberi makanan kepada binatang-binatang di dalam zoo. Kita mungkin memberi makanan yang tidak sesuai. Kita mungkin memberi terlalu banyak makanan. Dan ini akan membuat binatang jatuh sakit. Hei, kawan-kawan! Mari tengok! Kuda tu ganjil lah! Yalah! Saya heranlah kenapa kuda tu berbelang-belang. Mesti ada orang mengecat badan dia, kan? Salah pendapat kamu tu. Tak ada sesiapa pun yang mengecat badan kuda-kuda tu. Belang di badannya memang dah ada sejak dari lahir. Mereka bukan jenis kuda biasa. Mereka dipanggil kuda belang. Kalau macam tu, barulah saya faham di jalan raya pun ada juga jalan berbelang-belang untuk kita melintas jalan. Ia dipanggil lintasan kuda belang, betul tak? Betul, awak pandai. Ha, kuda belang dalam bahasa Inggeris dipanggil zebra. Z-E-B-R-A, zebra. Zebra. Z-E-B-R-A, zebra. Kuda belang. Kuda belang menyerupai kuda kerana mereka adalah dari spesies yang sama. Kuda belang mempunyai belang hitam di atas badannya, tetapi kuda tidak mempunyai belang. Kuda belang boleh berlari dengan pantas seperti kuda. Kuda belang memakan rumput sahaja dan hidup dalam gulungan yang kecil. Putri, saya kenal binatang ni. Namanya kuda. Betul. Kuda binatang jinak dan kita boleh menunggangnya. Ah, bukan itu saja. Kuda boleh mengangkut barang dan menarik kereta.
Pada masa dulu, ia digunakan sebagai pengangkutan. Seperti kereta masa kini, kereta yang ditarik oleh mereka dipanggil kereta kuda. Dalam bahasa Inggeris, kuda dipanggil apa? Kami tak tahu. Kuda dalam bahasa Inggeris dipanggil horse. H-O-R-S-E, horse. Faham tak? Faham! Horse. H-O-R-S-E, horse. Kuda. Ini ialah kuda. Ia mempunyai bulu tengkuk yang panjang dan ekor. Kuda boleh berlari dengan pantas. Menunggang kuda adalah sangat menyeronokkan. Adakah awak tahu bahawa kuda hanya mempunyai satu jari kaki sahaja? Jari itu dipanggil tapak. Wah, apa nama binatang ni? Badannya terlalu gemuk dan besar. Ha, saya tahu. Binatang tu ialah badak, betul tak? Betul. Binatang yang berbadan besar dan suka berendam di dalam air dipanggil badak. Badak sangat takut dengan panas. Sebab itulah badak suka berendam di dalam air. Cuma mata dan hidungnya saja yang nampak di permukaan air. Wah, badan badak tu besar. Adakah ia akan menindas binatang-binatang kecil yang lain? Tak adalah. Badak adalah jenis binatang yang jinak. Ia tak akan menindas binatang-binatang kecil. Badak dalam bahasa Inggeris apa? Badak dalam bahasa Inggeris ialah hippopotamus. H-I-P-P-O-P-O-T-A-M-U-S. Hippopotamus. Panjangnya nama dia. Susahlah nak ingat. Dah susah. Kalau susah, kita mesti tekun belajar. Betul. Ia hippopotamus. Hippopotamus. H-I-P-P-O-P-O-T-A-M-U-S. Hippopotamus. Badak. Badak ialah sejenis binatang yang besar. Sekarang ia hanya terdapat di Afrika. Ia mempunyai kaki yang pendek dan kulit hitam yang tebal. Ia juga mempunyai mulut yang sangat besar. Badak tinggal di tasik dan di tepi sungai. Badak suka menyejukkan badannya di dalam air. Ini binatang apa? Kakinya panjang dan lehernya pun panjang. Saya tahu binatang itu ialah zirafah. Salah. Ia bukan zirafah. Namanya ialah unta. Di badannya ada bonggol. Oh, binatang yang mempunyai bonggol di belakang badannya dipanggil untanya. Betul. Awak memang pandai. Unta adalah sejenis binatang yang boleh tahan dengan cuaca panas dan sejuk. Ia juga tak perlu minum air yang banyak. Sebab tu ia sesuai digunakan untuk mengangkut barang di padang pasir. Putri, apa dia tu padang pasir? Padang pasir tu ialah satu tempat di mana tak ada pokok, tak ada rumput, tak ada air dan tak ada orang tinggal di situ. Tapi ada banyak pasir, sebab itulah dipanggil padang pasir. Oh. Tahu tak unta dalam bahasa ini dipanggil apa? Tahu. Betul. C-A-M-E-L. Camel.
Sekarang aja sekali lagi. C A M E L Camel. Camel. C A M E L Camel. Unta. Unta mempunyai leher yang panjang. Ia mempunyai satu bonggol di belakang badannya. Ada unta mempunyai dua bonggol di belakangnya. Unta boleh hidup beberapa hari tanpa makanan dan air. Ia sangat berguna untuk mengembara di kawasan yang kering. Ha, tengok. Binatang tu ialah sejenis burung yang menyerupai unta. Ia dipanggil burung kasawari. Burung kasawari adalah jenis burung yang terbesar di dunia. Biasanya ia hidup di padang pasir dan kawasan rumput. Badannya besar, kalau terbang tentu ia boleh terbang jauh kan? Salah tu. Badan burung kasawari berat. Sayapnya pun tak kuat. Ha, sebab itulah ia tak boleh terbang, tapi ia boleh berlari. Ia boleh berlari dengan pantas sekali. Dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Dalam bahasa Inggeris ia dipanggil ostrich. O S C R I C H. Ostrich. Ostrich. O-S-T-R-I-C-H. Ostrich. Burung kasawari. Burung kasawari ialah sejenis burung yang besar. Ia adalah sejenis burung yang terbesar di dunia. Ia mempunyai kepala yang kecil dan leher yang panjang. Burung kasawari tidak boleh terbang, tapi ia boleh berlari dengan pantas. Kakinya sangat kuat. Burung kasawari mempunyai dua jari pada kakinya. Burung terbesar di dunia, burung kasawari. Tapi kamu tahu tak apakah binatang terbesar sekali di dunia? Binatang itu ialah gajah. Betul. Ha. Dalam bahasa Inggeris, gajah dipanggil elephant. Walaupun gajah ialah binatang yang terbesar di dunia, ia sikit pun tak garang. Sebaliknya, ia sangat bijak dan tekun. Ia selalu menolong manusia. Hidung gajah sangat panjang dan kuat. Ia boleh mengangkat kayu yang berat. Hidung gajah boleh memetik buah-buahan dan menyerap air untuk mandi. Betul. Gading gajah adalah bahan yang berguna dan berharga. Kalau gajah dilatih, ia boleh mengadakan pertunjukan kepada orang ramai. Betul ke gajah boleh buat pertunjukan? Tentulah boleh. Mari kita pergi tengok. Yeah.
pertunjukan gajah tadi tu hebat tak? Hebat! Gajah seekor binatang yang bijak tak? Bijak! Dalam bahasa Inggeris, gajah dipanggil apa? Elephant! Elephant, E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. Gajah. Lihat pada gajah itu. Gajah ialah binatang yang besar. Ia ialah hidupan yang terbesar di dunia. Ia mempunyai hidung yang panjang. Hidung itu dipanggil belalai. Gajah menggunakan belalainya untuk bernafas, menghidu dan menyentuh benda. Kedua-dua taring depannya dipanggil gading. Ha, mari kita tengok binatang yang terpanjang umurnya di dunia. Tu? Namanya kura-kura. Putri, pergerakan kura-kura lambat. Kalau ia tersempat dengan binatang ganas, apa ia buat? Janganlah bimbang. Ia boleh berlindung dengan menyodokkan kepala, kaki dan tangannya masuk ke dalam rangkanya. Rangkanya sangat keras dan tak mudah dipecahkan. Putri, Putri, awak kata kura-kura tu boleh hidup lama sampai bila? Ah, kura-kura yang panjang usianya boleh hidup sampai beratus-ratus tahun. Wah! Putri, Putri, kan bagus kalau Putri jadi kura-kura? Apa? Awak suka saya jadi kura-kura? Bukan, bukan. Maksud saya umur Putri panjang macam kura-kura. Kalau ia bagus juga. Sebenarnya, kanak-kanak sekarang sangat suka pada kura-kura. Ah, perlombaan di antara anak dan kura-kura, kamu tahu tak siapa yang menang? Tahu. Akhirnya, kura-kura yang mana? Betul, awak memang pandai. T-O-R-T-O-I-S-E. Kura-kura dalam bahasa Inggeris, tortoise. T-O-R-T-O-I-S-E, tortoise. Tortoise! Tortoise, T-O-R-T-O-I-S-E, tortoise. Kura-kura. Kura-kura mempunyai rangka yang kuat. Ia bergerak dengan perlahan. Bila diserang, kura-kura akan melindungkan dirinya di dalam rangka. Kura-kura hidup di darat. Setengah kura-kura boleh hidup lebih dari 150 tahun. Kura-kura hanya makan tumbuh-tumbuhan. Tengok tu. Comel kan? Kambing biri-biri bukan saja comel, ia juga sangat jinak. Kamu tahu tak, dulu kambing biri-biri boleh dibuat apa? Kami tahu! Ia boleh digunakan untuk membuat kain! Betul. Bila bulu badannya dah tumbuh panjang, ia akan dicukur untuk membuat kain. Ha, kambing biri-biri dalam bahasa Inggeris sheep, S-H-E-E-P, sheep.
Sheep. S-H-E-E-P. Sheep. Kambing biri-biri. Kambing biri-biri juga tergolong dalam kumpulan kambing. Ia makan rumput juga. Ia juga mempunyai tanduk. Kambing biri-biri mempunyai bulu yang tebal. Ia melindungi kambing dari kesejukan. Ia juga boleh digunakan untuk membuat kain. Anak kambing biri-biri dipanggil anak kambing biri-biri. Dagingnya dipanggil daging kambing biri-biri. Ha, mari kita tengok sahabat yang baik dengan manusia, iaitu lembu. Kamu tahu tak bahawa mentega, daging dan susu yang kita makan adalah dihasilkan dari lembu? Lembu banyak kegunaannya, betul tak? Betul. Lembu juga boleh digunakan untuk membajak. Ia juga boleh menarik kereta. Betul. Di Singapura ada satu tempat bernama Pekan Lembu. Dulu orang ramai menggunakan lembu untuk bawa air ke sana. Sebab itulah dinamakan Pekan Lembu. Tengok. Di sana ada satu model lembu. Sekarang saya akan ajar kamu memerah susu. Ha, tengok, beginilah caranya. Ha, nak cuba tak? Cuba. Tahu tak lembu dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Tahu. Ya. Betul. Cuba aja. C-O-W-K. Cow, C-O-W, cow. Lembu. Ini ialah lembu. Kita dapat susu dari lembu. Susu boleh digunakan untuk membuat mentega dan keju. Lembu ini ialah lembu betina. Pasangannya dipanggil lembu jantan. Anaknya dipanggil anak lembu. Dagingnya pula dipanggil daging lembu. Ha, sekarang kita akan tengok seekor binatang yang hampir menyerupai badak dan lembu. Ia adalah badak sungguh. Wah, badan dia besar betul. Selain dari berbadan besar, kamu semua tahu tak apa perbezaannya dengan badak? Di mukanya ada satu benda yang tajam. Betul. Sebenarnya itu ialah tanduk dia. Biasanya binatang seperti kerbau, rusa, kambing dan lembu tanduknya tumbuh di atas kepalanya. Tetapi tanduk badak sungguh pula tumbuh di depan hidungnya. Apa gunanya tanduk tu? Tanduk badak sungguh banyak gunanya. Kalau ia berlawan dengan binatang-binatang buas seperti harimau ataupun singa, ia akan menyerang binatang itu dengan menggunakan tanduknya yang tajam. Sampai cedera ataupun membunuh mereka. Tanduk tu boleh melindunginya. Sebab itulah ianya penting. Faham tak? Mari. Dalam bahasa Inggeris ia dipanggil apa? Badak sungguh dalam bahasa Inggeris rhinoceros. R-H-I-N-O-C-E-R-O-S. Rhinoceros. Betul. Rhinoceros. R-H-I-N-O-C-E-R-O-S. Rhinoceros. Badak sumbu. Badak sumbu sangat besar dan berat. Setengah badak sumbu mempunyai satu tanduk. Ada juga mempunyai dua tanduk. Tanduk itu tumbuh di atas hidungnya. Wah, banyaknya monyet.
Monyet-monyet tu comel dan suka bermain-main. Ya, pergerakan monyet memang sangat lincah. Monyet adalah jenis binatang yang paling pandai memanjat pokok. Dia juga sangat cerdik dan dia selalu suka meniru tingkah laku manusia. Apa maksud Putri? Maksudnya, setiap apa yang awak buat, dia pun akan ikut. Oh, maksudnya ia akan ikut apa kita buat, ya? Betul. Sekarang di mana-mana tempat pun ada monyet liar. Tapi kawan-kawan, walaupun ia terbiar, ada juga yang jinak. Kamu tahu tak monyet dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Tahu! Monyet dalam bahasa Inggeris dipanggil monkey! Monkey! Betul tak? Betul. Monyet dalam bahasa Inggeris ialah monkey. M-O-N-K-E-Y. Monkey. Monkey. M-O-N-K-E-Y. Monkey. Monyet. Lihat monyet-monyet itu. Mereka sangat pandai memanjat pokok. Mereka boleh berhayun dari pokok ke pokok. Monyet menggunakan ekornya untuk menggantungkan dirinya di atas dahan supaya tangannya boleh digunakan untuk mencari makan. Kamu boleh perasan tak? Monyet hampir serupa dengan manusia. Macam Putri lah. Awak nak mainkan saya, ya? Taklah, saya cuma nak kerja. Maafkan saya, ya. Tapi awak tahu kan, bahawa monyet bukan binatang yang paling serupa dengan manusia. Boleh saya tahu binatang apa yang paling serupa tak? Mari kita pergi tengok. Mari! Ha, tengoklah. Binatang yang inilah paling serupa sekali dengan manusia. Wah, besarnya monyet ni. Ini bukan monyet. Namanya ialah chimpanzee. Apa bezanya di antara chimpanzee dengan monyet? Chimpanzee lebih besar, sementara monyet lebih kecil. Chimpanzee menggunakan dua kaki untuk berjalan, tapi monyet menggunakan empat kaki. Lagipun, monyet ada ekor, tapi chimpanzee tak ada. Kamu semua perasan tak? Tangan chimpanzee lebih panjang dari kakinya. Tengok tu? Dengar sini. Dalam bahasa Inggeris ia dipanggil chimpanzee. C-H-I-M-P-A-N-Z-E-E. Faham tak? Faham! Mari kita ajar sekali lagi. C-H-I-M-P-A-N-Z-E-E. Chimpanzee! Chimpanzee. C-H-I-M-P-A-N-Z-E-E. Chimpanzee. Chimpanzee. Ia bukan monyet. Ia adalah seekor chimpanzee. Ia tergolong dalam kumpulan beruk. Chimpanzee tidak mempunyai ekor. Tangannya lebih panjang dari kakinya. Putri, mari kita bergambar bersama-sama di sini sebagai kenang-kenangan. Boleh tak? Boleh, boleh. Encik, boleh tak tolong ambil gambar kami? Boleh. Terima kasih. Mari, sedia ya. Senyum. Senyum. Itu.
Sebabnya saya dah suruh 12 jenis binatang mengawal di sini. Tolong! Tolong! Kenyangnya perut ni. Baik, saya pergi tidur dululah. Tolong! Awak dapat cari puteri tak? Tak dapat. Berita baik, berita baik. Saya tahu puteri di mana. Mari kita pergi selamatkan dia. Mari, mari, mari. Mari, mari, mari. Gunakan 12 binatang untuk kawal saya. Kalau kamu dapat sebut nama-namanya, ikatan ini akan dapat dibuka. Eh, itu binatang apa ya? Oh, itu kuda belang. Dalam bahasa Inggeris, zebra, Z-E-B-R-A. Kuda ialah horse, H-O-R-S-E. Satu ikatan telah terbuka. Eh, jawapan saya betul. Cepat, cepat. Sebut binatang seterusnya. Badak dalam bahasa Inggeris dipanggil hip, hip. Hippopotamus. Ah, betul. H-I-P-P-O-P-O-T-A-M-U-S. Hippopotamus. Betul. Yang satu lagi? Unta dalam bahasa Inggeris camel. C-A-M-E-L. Camel. Betul, betul. Jawapan kamu betul. Kamu sebut lagi binatang yang seterusnya. Itu burung kasawari dan gajah. Burung kasawari dalam bahasa Inggeris dipanggil ostrich. O-S-T-R-I-C-H. Ostrich. Gajah dalam bahasa Inggeris elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. Bagus, bagus. Tinggal 6 lagi. Cuba kamu sebut nama binatang-binatang tu. Kura-kura dalam bahasa Inggeris tortoise. T-O-R-T-O-I-S-E. Tortoise. Kambing biri-biri. Sheep. Sheep. S-H-E-E-P. Sheep. Betul jawapan tu. Lembu dalam bahasa Inggeris cow. C-O-W. Cow. Betul. Lagi? Badak sumbu pula ialah rhinoceros. R-H-I-N-O-C-E-R-O-S. Rhinoceros. Sekarang tinggal 2 lagi. Monyet dalam bahasa Inggeris monkey. M-O-N-K-E-Y. Monkey. Satu lagi tu chimpanzee lah. Ah, saya ingat chimpanzee. C-H-I-M-P-A-N-Z-E-E. Chimpanzee. Semua ikatan telah terbuka. Terima kasih sebab selamatkan saya. Mari kita balik ke rumah. Mari, selamat tinggal. Selamat tinggal. O-S-T-R-I-C-H.
E. Chimpanzee. Kawan-kawan semua, kamu dah faham kan 12 nama-nama binatang tadi? Selamat lagi, tentulah boleh. Tapi, kamu mesti nyanyikan dua lagu yang berkaitan dengan binatang. Siapa boleh? Saya. Hah? Hah? Di mana saya sekarang ni? Dua ekor harimau, dua ekor harimau, larinya laju, larinya laju. Seekor tak ada mata, seekor tak ada ekor, ganjilnya, ganjilnya. Hey! Yay! Ha, siapa lagi boleh menyanyi? Saya. Hah? Gong 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 gong, ia menyala, suaranya nyaring dan kuat. Semua orang takut dan lari bila mendengar suaranya. Gong 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 gong, dia menyala. Hey! Yeay! Apa binatang yang awak nyanyikan tadi? Au-au tu ialah anjing. Oh, saya ingatkan serigala. Apa Tri, kita kan belum tengok serigala lagi. Saya tahu serigala tentu macam anjing, betul tak? Ia memang lebih kurang sama. Ha, mari kita semua pergi ke zoo sekarang. Ha, kita tengok serigala serupa tak dengan anjing. Ha, cuba awak tengok binatang ni ada sikit persamaan dengan anjing. Tapi ia dipanggil serigala. Kehidupan serigala dengan anjing tak sama. Serigala suka hidup berkumpulan dan makan binatang kecil. Kalau awak tak kata binatang tu serigala, saya akan fikir ia adalah anjing. Serigala dan anjing tu adalah dari spesies yang sama. Sebab serigala binatang liar, ia lebih garang dan ganas. Tapi ini berlainan sekali dengan anjing. Kerana ia tinggal bersama manusia, ia lebih jinak. Oh, rupanya mereka adalah sama spesiesnya. Ah, sebab telah bentuk badan mereka kelihatan serupa. Cara hidup je lain. Ha, sebenarnya serigala tu cekap. Saya nak tahu, awak pernah dengar tak satu cerita mengenai seekor serigala? Tak. Kalau tak, mari ikut ke sana. Saya akan ceritakan. Ayah! Mari. Ha, dengar ya. Pada zaman dulu, ada seekor kambing biri-biri betina bersama anak-anaknya. Pada suatu hari, mak kambing biri-biri nak pergi ke pasar. Ia telah berpesan pada anaknya supaya anak-anaknya berhati-hati dengan tipu helah serigala. Lepas tu mak biri-biri pun keluar meninggalkan rumah. Masa tu, serigala telah pun sampai di depan pintu rumah. Sampai je di situ, dia berkata, "Anak biri-biri semua, tolong buka pintu ni dan bagi saya masuk." Anak biri-biri pun bertanya, "Siapa di luar tu?" Serigala jawab, "Saya ialah nenek, buka pintu cepat." Anak biri-biri pun terus membuka pintu. Awak tahu tak apa terjadi? Kesemua anak biri-biri telah dimakan oleh serigala. Serigala tu terlalu pantas. Ha, serigala dalam bahasa Inggeris wolf. W-O-L-F, wolf. Wolf. W-O-L-F. Wolf. Serigala. Ia menyerupai anjing. Apakah ia? Ia adalah seekor serigala. Serigala ialah binatang yang bengis. Ia dari keluarga anjing. Serigala biasanya berwarna kelabu. Ia adalah binatang jenis maging. Ia serang kambing biri-biri atau rusa untuk mengisi perutnya. Wah!
janganlah takut. Ha, itu adalah buaya. Ia binatang yang ganas. Ia suka berenang dalam air. Cuma mulut dan matanya aja yang kelihatan di permukaan air. Kalau kita tak perasan, kita akan sangka sebatang kayu terapung di atas air. Puteri, buaya makan manusia tak? Makan. Ia juga makan binatang kecil. Bila nampak mangsa, ia akan bersembunyi di dalam air. Bila mangsa itu dah hampir, ia akan menyerang mangsa itu dengan menggunakan giginya yang tajam dan terus memakannya. Buaya sejenis binatang yang berbahaya, tapi bilangannya semakin berkurangan di dunia ni. Ah, ada lagi. Buaya juga tidak mempunyai lidah. Buaya dalam bahasa Inggeris crocodile. C-R-O-C-O-D-I-L-E. Crocodile. Crocodile, C-R-O-C-O-D-I-L-E, Crocodile. Buaya. Buaya mempunyai mulut yang besar. Giginya sangat tajam. Ia boleh berenang dengan pantas. Buaya tinggal dan makan di dalam air, tetapi bertelur di darat. Buaya betina akan membina satu sarang sebelum bertelur. Wah, tengok besarnya kucing tu. Itu bukan kucing, tapi harimau bintang. Mereka adalah dari spesies yang sama. Harimau bintang sangat lincah. Ia boleh memanjat pokok. Tapi ia lebih upaya dari kucing kerana ia tahu berenang. Puteri, adakah harimau bintang itu ganas? Ya, harimau bintang sangat ganas dan ia makan manusia juga. Bila kucing saya yang besar, adakah ia akan jadi harimau bintang? Tak adalah. Kucing tak akan jadi harimau bintang. Ha, kamu mesti ingat, harimau bintang dalam bahasa Inggeris leopard. L-E-O-P-A-R-D. Leopard. L-E-O-P-A-R-D. Leopard. Leopard. L-E-O-P-A-R-D. Leopard. Harimau bintang. Ia adalah seekor harimau bintang. Ia mempunyai bintik-bintik di atas badannya. Bintik-bintik itu membolehkannya bersembunyi di belakang pokok dan rumput yang panjang. Harimau bintang ialah binatang yang ganas. Ia makan buah-buahan dan binatang yang lain. Biasanya, ia memburu pada waktu malam. Harimau bintang boleh memanjat pokok. Ia suka menunggu mangsanya dari atas dahan. Puteri-puteri, binatang ni lebih besar dari harimau bintang. Apa nama binatang ni? Itu adalah harimau. Harimau juga adalah binatang yang ganas dan ia memakan manusia. Jadi kalau kita bertemu harimau, tentulah harimau akan menyerang kita. Tentulah. Kawan-kawan semua, kamu pernah dengar tak satu cerita mengenai seorang lelaki yang berani? Lelaki itu bernama Wuchung. Dia telah membunuh seekor harimau. Dan sejak tu dia dipanggil Wira Pembunuh Harimau. Puteri, adakah cerita itu berlaku di negara kita? Tidak, ia berlaku di negeri China. Datuk saya kata pada masa dulu negara kita ada banyak harimau, ya ke? Betul. Tapi sedikit demi sedikit harimau telah dibunuh oleh pemburu. Jadi sebab itulah masa sekarang ni harimau hanya terdapat di zoo saja. Saya tahu ada satu tempat lagi ada harimau. Ya ke? Di mana? Kuil harimau. Janganlah nak bergurau. Ha, T
T-I-G-E-R. Harimau dalam bahasa Inggeris, tiger. Tiger! Tiger. T-I-G-E-R. Tiger. Harimau. Seperti kucing besar, ia dipanggil harimau. Harimau tergolong dalam keluarga kucing. Ia mempunyai belang di atas badannya. Belangnya berwarna kuning dan hitam. Harimau makan binatang lain. Ia memburu pada waktu malam dan tidur pada waktu pagi. Ia adalah haiwan jenis maging. Ia juga boleh berenang. Tengok, itu ialah maharaja binatang namanya singa. Putri, kenapa ada setengah singa mempunyai bulu tengkuk yang panjang dan yang setengahnya tak ada? Singa jantan mempunyai bulu tengkuk yang panjang, tapi singa betina tak ada. Faham tak? Faham! Putri, kenapa Singapura dipanggil kota singa? Adakah ia berkaitan dengan singa? Iya. Beratus tahun dahulu, ada seorang putera diraja telah datang mengembara. Semasa dia pergi bersia-sia, dia telah ternampak seekor singa lalu di hadapannya. Jadi, dia pun namakan tempat ini Singapura. Singapura nama dalam bahasa Melayu. Singa artinya ialah singa. Pura pula bermakna kota. Bila kedua-duanya disambung, ia jadi Singapura. Tak betul. Lion. Lion. L-I-O-N. Lion. 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 L-I-O-N. Lion. Singa. Ini adalah singa. Singa jantan mempunyai bulu tengkuk di bahagian lehernya. Yang betinanya dipanggil singa betina. Singa betina tidak mempunyai bulu tengkuk. Singa membunuh binatang lain sebagai makanannya. Singa ialah spesies kucing yang terbesar. Ia juga dipanggil maharaja haiwan. Singa hidup secara berkumpulan. Itu adalah singa laut. Dalam bahasa Inggeris, sea lion. Singa laut ini pantas berenang dan mereka mahir menangkap ikan. Ia sejenis binatang yang terpandai sekali di laut. Putri, betulkah mereka terpandai berenang? Iya, pertunjukan mereka sangat hebat. Mereka tahu menari, melompat, bermain bola dan macam-macam lagi. Kalau tak percaya, nanti saya bawa kamu pergi melihat pertunjukan mereka, nak tak? Nak! Tapi, kamu mesti bagi tahu saya, singa laut dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Sea lion. Sea lion. S-E-A-L-I-O-N. Sea lion. Sea lion. S-E-A-L-I-O-N. Sea lion. Singa laut. Singa laut sangat besar. Ia mempunyai ridip yang panjang. Ia besar dan jalan terkedek-kedek, tapi boleh bergerak dengan cepat di permukaan air.
Singa laut suka makan ikan dan sotong. Ia mempunyai telinga yang kecil dan suka juga tinggal di darat. Mari kita pergi tengok pertunjukan singa laut. Mari! Mari! Mereka ialah burung Antartika. Burung ni ada dua warna. Perutnya putih, belakangnya hitam. Mereka berjalan dengan perlahan. Bila dilihat, ia seperti seorang lelaki yang berpakaian taksido dan sebab itulah ada setengah orang memanggil mereka dengan panggilan bangsawan. Bangsawan tak apa? Bangsawan ialah orang-orang yang bersopan, berpakaian cantik dan berbudi bahasa. Mari saya ajar kamu. Burung Antartika ialah penguin. Lihat. Penguin ejaannya adalah P-E-N-G-U-I-N. Penguin. Penguin. P-E-N-G-U-I-N. Penguin. Burung Antartika. Mereka ialah burung Antartika. Mereka ialah burung laut. Burung Antartika tidak boleh terbang. Mereka suka berjalan di darat. Mereka boleh berenang dengan baik. Burung Antartika mempunyai kaki yang pendek, menyerupai kaki itik. Kakinya itu menolongnya berenang. Burung Antartika makan sotong dan ikan. Burung Antartika tinggal di kutub selatan, sedangkan burung putih tinggal di kutub utara. Putri, apa tu kutub utara dan kutub selatan? Tengok. Bumi kita lebih kurang macam ni. Disebabkan bumi adalah bulat, bahagian atas dan bahagian di bawah susah mendapat pancaran cahaya matahari. Yang di bawah ini ialah kutub selatan dan yang di atas ialah kutub utara. Jadi burung putih tu tinggal di sinilah. Sebabkan burung putih hidup di kawasan yang sangat sejuk, seperti burung Antartika, ia terpaksa dikurung di kawasan yang berhawa dingin. Jadi, awak tahu tak, burung putih dalam bahasa Inggeris apa? Kami tak tahu! Dalam bahasa Inggeris, ia dipanggil Polar Bear. P-O-L-A-R-B-E-A-R. Polar Bear. Cuba aja. Polar bear. P-O-L-A-R-B-E-A-R. Polar bear. Beruang putih.
Beruang ini berwarna putih. Ia adalah beruang putih. Ia tinggal di kawasan yang sangat sejuk. Beruang putih hanya terdapat di kawasan Arktik. Lihat, ia tangkap seekor ikan. Biasanya, beruang putih makan ikan dan rumpai laut. Tengok, itu adalah rusa. Rusa adalah binatang yang sangat comel. Ia juga cerdik dan jinak. Tahu tak, rusa dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Betul. Deer. D-E-E-R. Deer. Kamu semua dah pandai. Baru saya tahu. Rusa ini digunakan oleh Santa Claus untuk menarik keretanya, kan? Betul. Rusa melambangkan harmoni dan keamanan. Dan juga kebahagiaan. Deer. D-E-E-R. Deer. Rusa. Itu adalah rusa. Yang jantan dipanggil rusa jantan. Rusa jantan mempunyai tanduk. Rusa betina tidak ada. Pasangannya dipanggil rusa betina. Rusa dapat berlari dengan pantas. Rusa hanya makan rumput, ranting dan kulit pokok. Anaknya dipanggil anak rusa. Anak rusa mempunyai tumpuk di badannya. Rusa besar tiada tumpuk. Ia hanya ada bulu berwarna coklat. Wah, badan binatang ni tinggi betul. Apa nama dia? Ia adalah sejenis binatang yang tertinggi sekali. Tengoklah, kakinya tinggi dan lehernya juga panjang. Binatang itu adalah zirafah. Kenapa ranting pokok itu digantung di atas tiang yang tinggi untuk dimakan oleh zirafah itu? Tengoklah, ada beberapa warna di atas tiang ni. Makanan tu digantung di atas tiang. Kerana bila zirafah makan ranting tu, kita akan dapat tahu berapa ketinggiannya. Wah, tentu binatang ni boleh nampak jarak jauh sebab badannya tinggi. Betul. Kalau zirafah ternampak ada singa atau harimau, ia akan terus menggoyangkan dahan pokok tu. Tujuannya buat begitu untuk bagi tahu binatang lain supaya berlindung dengan cepat. Oh, rupanya zirafah seekor binatang yang baik ya. Iya. Awak nak tahu, zirafah dalam bahasa Inggeris giraffe. G, I, R, A, F, F, E, giraffe. Giraffe. G, I, R, A, F, F, E. Giraffe. Zirafah. Zirafah sangat tinggi. Ia ialah haiwan yang tertinggi. Ia mempunyai kaki yang tinggi dan leher yang panjang. Di bulunya ada bintik hitam. Zirafah mempunyai telinga runcing dan ekornya seperti ada jambul. Ia hanya makan daun. Tengok, binatang yang melompat-lompat itu adalah kanguru. Putri, saya tahu di perut kanguru itu ada satu kantung. Sebab itulah
dinamakan kangaroo, betul tak? Betul. Adakah kantong itu digunakan untuk mengisi gula-gula? Bukan. Kantong itu digunakan untuk mengisi anaknya. Tapi hanya kangaroo betina saja yang mempunyai kantong, sedangkan kangaroo jantan tak ada. Di antara binatang lain, hanya kangaroo saja yang mempunyai kantong di perutnya. Wah, kangaroo itu akan lebih tinggi dari kita bila berdiri. Betul. Kaki kangaroo itu sangat kuat. Ia boleh melompat dengan jarak yang sangat jauh dan tinggi. Putri, putri ada kantong tak? Hei, awak tak malu ke? Bila balik nanti, saya akan cari satu kantong untuk masukkan awak. Ha, kangaroo dalam bahasa Inggeris ialah kangaroo. K-A-N-G-A-R-O-O-S. Kangaroos. Kangaroos! Betul. Kangaroo. K-A-N-G-A-R-O-O. Kangaroo. Kangaroo. Kangaroo betina membawa anaknya di dalam kantong. Kangaroo mempunyai kaki belakang yang kuat. Ia bergerak secara melompat. Kangaroo mempunyai ekor yang panjang. Ekor itu digunakan sebagai imbangan. Kangaroo mempunyai kepala yang kecil dan telinga yang besar. Mulutnya kecil dan bulat. Tengok, kamu tahu tak apa binatang yang berwarna hitam itu? Beruang! Betul. Ia adalah beruang. Putri, apa perbezaan di antara beruang ini dengan beruang putih? Perbezaannya banyak. Beruang putih berwarna putih dan beruang ini berwarna hitam. Beruang putih tinggal di kawasan sejuk, tapi beruang ini takut sejuk. Beruang putih pandai berenang, tapi beruang ini tak begitu pandai. Beruang putih suka makan ikan, tapi beruang ni lain. Ia lebih suka makan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, madu dan lain-lain. Ha, beruang putih dalam bahasa Inggeris, polar bear. Beruang ni pula ialah bear. Faham tak? Faham! Beruang putih dalam bahasa Inggeris, polar bear. Beruang ialah bear. Bear. B-E-A-R. Bear. Beruang. Adakah itu beruang? Tapi ia tak serupa dengan beruang mainan saya. Ia sangat gemuk dan besar. Ia juga nampak ganas. Beruang boleh berdiri tegak. Ia mempunyai kepala yang kecil, kaki pendek dan ekor yang pendek. Beruang boleh berenang dan memanjat pokok. Beruang boleh hidup selama 15 hingga 30 tahun di dalam hutan. Comelnya. Di mana dapat permainan ni? Saya terjumpa masa jalan-jalan tadi. Ah. Ha ha ha!
Putri telah ditangkap oleh nenek kebayaan tu. Kami tak dapat nak jumpa dia lagi. Kita mesti selamatkan Putri tu. Tapi kita tak tahu di mana nenek tu kurung Putri. Saya tahu di mana Putri. Saya tahu di mana Putri. Bola kristal. Cepat, mari kita selamatkan dia. Mari, saya telah dikurung oleh nenek kebayang dalam bola kristal ini. Pergi cepat cari gambar-gambar 12 jenis binatang dan sebut namanya dengan betul. Kemudian cantum gambar itu sekali dan dengan cara itu barulah saya dapat keluar. Kamu berani selamatkan Putri?
Kamu dah fahamkan semua nama-nama binatang tu dalam bahasa Inggeris? Selamat tinggal. Selamat tinggal.